Kembali kita lihat apa yang terjadi. Yes. 1-12. 21 kembali bersama serangan dari Abimanyu. Ya, saudara, nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Siapa yang memegang bola? Oh, ternyata Abimanyu karena tidak terlihat jauh ke belakang. Lagi-lagi angkat yang dituju. Baik, saudara. Nampak pertandingan kembali masih bergerak mundur ke belakang lewat pemain Abimanyu. Satu ancaman kembali nomor punggung 7 ada saudara Rida. Jauh ke belakang kembali melintas, namun apa yang terjadi di Raspati Sumedang Larang. Mari kita lihat apa yang terjadi masih. 1-4. Yang satu kembali mencoba bagaimana. Siapa di sana kembali masih ada saudara nomor punggung 8 namanya kembali masih saudara Septi. Jauh kembali masih terpeleset. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Dan pelintas kembali mencoba dengan satu tekanan yang coba dipikirkan. Ancaman. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Poin. Satu tekanan yang coba diberikan. So kegentan pak wingin cuma tanah kanan. Kegentan pak wingin cuma wing kanan kio nak. Pokoknya tinggalan yang kita bawa gitu. Informasi sekali lagi untuk para pemain yang berada di jalan utama. Ada mobil proyek yang mau masuk abrim atau konvoi mobil proyek. Silakan bisa digeser atau bisa diamankan terlebih dahulu. Itu yang di jalan utama. Itu banyak mobil proyek yang mau masuk. Silakan dipandu oleh panitia. Lepas caca. Satu ancaman kembali yang dipercaya sebagai Kapten Sal Sabilang. Sementara dengan satu tekanan yang coba diberikan lewat satu manuver. 10 nampaknya kembali masih bergerak menuju ke belakang. Siapa di sana kalau sudah aktris dengan cukup tenang. Lagi-lagi angkat cocor. Lewat Raspati kembali dengan cubitan baca daripada nomor 7. Siapa di sana? Kalau bukan saudara Lala. Lala. 4-6 kembali masih bergerak menuju Raspati. Satu ancaman yang coba diberikan. Satu lagi-lagi luar biasa. Dorong kembali mencoba mendobrak kembali dia cacar. Kecil. Satu bahaya. Lepas kembali hati-hati. Bagaimana kembali masih bisa mendobrak? Siapa di sana kembali kembali lepas kembali ada satu ancaman yang coba diberikan. Satu kedudukan saja kembali masih mencoba menunggak 6-5. Jauh kembali menempai saja bertambah menjadi 7-5. Satu persatu yang sudah mulai mendekat. Perhatikan kembali mencoba daripada Abimanyu Gunung Kuning. Kebelakang kembali mencoba dengan satu pasang curi bundar bersama rekan-rekan para panitia. Perumahan Cigasong Kota Impian. Perhatikan kembali satu gerak gerik yang sulit terbaca oleh gajah oleh lawan. Sementara kembali masih mencoba angkat cos. Lagi kembali dengan tit. Satu ancaman masih ada. Masih kembali mencoba pas. Lagi kembali ke satu poin saja untuk Abimanyu 8-6. 8-6 tersisa kembali masih bisa mendobrak daripada Abimanyu.
Sebentar kembali kita lihat apa yang terjadi, yang terlihat siapa di sana yang memegang bola. Lepas kembali rapatkan lagi barisan. Satu menit kembali bersatuan sama yang coba diberikan bersama. Sembilan enam. Sembilan enam. Satu persatu yang poin sudah mulai mendekat. Satu persatu poin yang sudah mulai merapat. Nampaknya kembali kita lihat terjadi. Lewat satu ancaman Raspati. Satu bocah binaan daripada Raspati yang sudah mulai memberanikan diri turun di ajang gede Antarkam yang sungguh fenomenal. Sementara 6-11 yang tersisa. Jauh ke belakang masih Abimanyun. Lepas ke Abimanyun. Masalah kembali pulang satu dicawang dari belakang 7-10 tersisa. Sementara kembali melintas di hadapan Anda semua. Lewat satu ancaman yang coba digadang-gadang. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu ancaman kembali masih coba muka daripada Raspati Sumedang. Angkat yang dituju. Lolos apa yang terjadi? Cocor. Safety. Satu bocah kelahiran daripada kota kerajaan Sumedang Larang. Sementara kembali kerajaan Sumedangnya sudah mulai aktif mengalir di dalam tubuhnya. 1-1-7 kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba digadang-gadang. Kon. Sentrasi jauh, bahaya kembali dengan Ninang. Bahaya, 10 nampaknya kembali ada siapa di sana, Atris. Lewat pertanda baik yang sudah mulai terlihat di hadapan kita semua. Lagi-lagi kembali kita lihat apa yang terjadi deh. Dari sudut pandangan saya pribadi, nampaknya pemain yang tidak terlihat sama sekali. Jauh ke belakang, lagi-lagi kembali. Ya, nampaknya kembali masih ada nomor punggung 6 bergerak mundur ke belakang. Sasul, lepas Sul dengan cukup tenang. Mari sekali dari satu kumpulan saja. Bertambah 7-14. Dibawa kembali di bintang. Harus mengalihkan kefokusan atau poin yang datangnya beruntun oleh Abimanyu bersama Raspati. Sementara daripada Abimanyu lewat satu racikan tangan. Adodi nampaknya di satu perjalanan hemat. Nampaknya kembali membawa nama baik daripada rekan-rekan Abimanyu. Setelah satu perjalanan hemat yang terjadi masih terganjal, terpeleset. Sementara para penontonnya sudah mulai membadati stadion Kota Impian Perumahan Cigasong. Dan saya mengikarkan untuk hari ini DP-nya 0 rupiah. Kembali silakan para pemain. Dan untuk hari besok juga DP-nya dimulai atau dikenakan Rp200.000. Kemudian yang teras pada desa itu pas terontek. Si Dila. Yes. Lepas jauh ke belakang. Satu ancaman kembali masih timnya John Dobrak. Lewat beberapa konten kreator yang sudah mulai berdatangan sejak subuh. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi di jauh ke belakang. Safety kembali mencoba. Angkat ke belakang. Sikap Tasya. Angkat kembali mencoba. Lalu ke depan. Sali belok angkat. Losak usaha terpaca dari persaudara. Siapa di sana? Safety kembali dengan cukup terpaca. Dan poin saja kembali bertambah menjadi 16-8. 16-8 kembali mencoba. Satu serangan yang coba diberikan cukup berdesak. Dan poin saja bertambah menjadi 17-9. 9-17, nampaknya kembali. Satu akselerasi kembali mencoba dan satu tekanannya coba diberikan. Bagaimana? Lepas jauh ke belakang, nampak satu perjalanan hebat. Yang telah diracik, yang telah dikemas, yang telah dikonsep, yang telah dipupuk sedemikian mantap dan matang. 18-9 kembali mencoba, tidak mengambil bersiko, satu pondasi. Lepas jauh ke belakang, siapa di sana kembali Bill? Tuhan sudah satu ancaman kembali bagaimana?
ancaman yang sempat diberikan konsentrasi Pujang sempat satu pergerakan hemat nah, anda masih sekali Pujang 19 namanya kembali masih mencoba bersama kota impian Cigasong Majalengka. Perhatikan suatu perjalanan hebat. Nampaknya memang bola out. Poin 11-20. Bagaimana bos? Nampaknya kembali kepada rekan-rekan YouTuber Mas Ilham. Ada keperluan sedikit untuk di sumber suara. Baik sementara. Nampak perjalanan kembali mencoba dengan satuan pasang sulit bundar bersama rekan-rekan media yang cukup enak lancatan. Cuy! Masukkan calon kembali melecat. Lalu jauh lagi. Wah! Bagaimana dengan cukup celi? Lewat satu ancaman gemuruh 21-11. Nampaknya kembali masih mencoba lewat Abimanyu. Pertandingan hebat kembali mencoba bergerak mundur ke belakang. Mengambil dari Kalistan lama kembali mencoba dengan sebuah serasi. Jauh kembali lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Sementara melihat jangkau di hadapan kita bersama. Satu ancaman yang coba diberikan kembali mencoba dengan satu akselerasi dan 12-21. Lewat 12-21. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi. Yes! Lewat 12-21 kembali mencoba serangan dari Abimanyu. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi di satu perjalanan hebat. Kita lihat apa yang terjadi. Lolos tanpa kemarin kembali mencoba. Langkah yang cuma diberikan kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu persatu yang sudah mulai mendekat. Satu persatu yang sudah mulai mendapat 12-23. Hari dan Panas. Selalu 23-12 saja. Perhatikan lampu kuning sudah mulai nyonyoyan. Atau lampu kuning sudah mulai nyonyoyan. Ini adalah yang bisa melewati Abimanyu. Satu bola voli ternama di Kabupaten Majalengka. Sementara di sebuah pertandingan hebat kembali mencoba kon. Sensasi angka ning. Bagaimana si anak muda yang beranjak dewasa, si anak muda bertalenta jalan sekali tersenyum, luar biasa. Satu ancaman 24-12 kembali mencoba dengan satu serangan dengan cukup tenang, angkat belakang dan gandos, lepas belakang, hapus satu perjalanan kembali mencoba 12-24, satu perjalanan kembali dengan PC depo, lagi satu kembali masih mendobrak satu dua tiga los angkat tinggi lepas. Bagaimana siapa di sana sang kapten kalau bukan surat Caca Marica. Yes, 24-14 terlalu pendek Ca. Satu apa yang terjadi nampaknya kasih lagi. Sumedang Sakti dengan game point 25-14. Seras pati anda tercecer di satu set awal. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi deh. Lewat satu